Kuda-kuda. Satu. Dua. Terima kasih banyak ya. Anak-anak saya bisa dapat kesempatan untuk tes beasiswa di sekolah ini. Terima kasih banyak. Iya, Mai. Sama-sama ya. Mai, makasih banyak ya. Untung aja ada kamu. Saya perhatikan anak-anak kamu tuh pinter-pinter loh, Mai. Alhamdulillah. Semoga aja ibu ya. Semoga diterima di sini. Iya. Ini kertas jawaban saya. Makasih ya, sayang. Kok cuma kamu? Bang Ali mana? Tadi ada, Mak. Jangan-jangan lompat, Mak, dari jendela. Ya Allah. Kenapa sih kamu kabur dari tes beasiswa? Mak kan lagi berusaha supaya kamu bisa sekolah lagi, nak. Ali gak kasihan sama emak? Mak, Ali gak mau sekolah, Mak. Kenapa Ali gak mau sekolah? Karena Ali pengen bantuin Mak nyari uang. Ali itu kan masih kecil, nak. Sekolah dulu. Ya, tapi Ali pengen gantiin bapak. Maksud Ali apa? Ali pengen gantiin bapak. Yang gak pernah tanggung jawab sama emak dan gadis. Ali sepertinya menyimpan amarah sama Bang Arman yang gak pernah ada kabar. Maafin Ali ya, Mak. Ali udah bikin Mak sedih. Ali. Ali. Ali itu harapan Mak. Harus sekolah dulu. Nanti kalau Ali sudah pintar, baru Ali bisa tanggung jawab terhadap Mak, terhadap gadis. Paham, Ali? Ya, Mak. Mak, Ali mau ikut tes beasiswa. Izaja Anasrullahi wal Pat. Bukan Pat, tapi Fat. Izaja Anasrullah. Oh ya, Pak Ustaz. Hey, halo semua. Ada. Kalau mau masuk kasih salam dulu. Lu siapa di sini? Guru. Ngajarin gua lagi lu. Bener apa yang dikatakan Ali? Kalau masuk kita harus salam. Ya maaf Pak Ustadz, kita kan calon murid baru Pak Ustadz. Jadi maaf apa ya nih kalau salah. Tapi Pak Ustadz, kalau kita apa di sini cuma belajar silat doang, bukan ngaji. Ya enggak? Yoi. Kalau mau belajar di musola sini harus satu paket. Mengaji dan silat. Ustadz, enggak bisa setengah paket Ustadz. Kita pengen silatnya aja, setengah-setengah. Udah ikutin aja sih, Pit. Ngaji palingan juga bentaran. Nih ya, kalau gue ya, fokusnya tuh mau jadi jagoan di sekolah, makanya ke silat. Emang gue doang, gue juga mau kali. Tenang. Kalian boleh pertimbangkan ya, tapi sekarang harap tenang. Ayo, Li, dilanjutin bacanya. Kalian semua tolong menyimak ya. Ayo, Li.
Waalaikumsalam. Ada apa Bang Joni malam-malam datang? Mau nagih kontrakan, sekalian lihat senyum lo. Duit kontrakan? Bukannya saya sudah ngasih ya Bang? Udah bayar ya? Maksud gue mau beli sayur, Ma. Beli sayur? Ya. Malam-malam begini? Udah keburu habis Bang. Iya juga ya. Jadi begini Mai, sebetulnya gue kemari mau minta pendapat lo. Suara gue masih bagus nggak? Decak kagumku padamu, bidadari kampung. Paras cantik senyum manis membuatku bingung. Iya, bagus. Bingung. Bang Joni! Apaan sih lo ganggu aja? Apaan sih berdua-duaan di sini? Nyanyi-nyanyian, genit-genitan lagi? Udah, mendingan sekarang antar Elvi ya. Diantar kemana malam-malam begini? Ya biasa lah, Elvi kan mau show gitu loh. Ada acara hajatan di kampung sebelah. Mai, minta maaf ya. Gue mau anterin Elvi dulu. Iya. Yeah. Sebentar. Ya. Ayo. Mai, gue ingetin lo ya. Lo tuh gak usah genit-genit sama abang gue. Soalnya, status lo kan belum jelas. Janda bukan. Suami juga gak pulang-pulang. Gak enak deh kalau dilihat tetangga. Silakan pergi dari sini. Tolong! Halo? Kuda-kuda! Satu! Dua! Tiga! Kok gerakan kayak monyet sih? Kita tinggal main di hutan nih. Ya, monyet. Ali, Ali. Jangan bercanda, Ali. Iya, Pak Ustadz. Yaudah semuanya istirahat dulu. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gadis. Ali, sini. Maaf, Pak Ustadz. Latihannya sudah selesai atau saya mengganggu? Sudah selesai. Miss, Ali, Mak punya kabar bagus. Apa, Mak? Mulai besok, kalian bisa sekolah di Sekolah Star Bangsa. Alhamdulillah. Harus belajar yang rajin, nggak boleh nakal di sekolah, dan dengerin apa kata guru, ya? Siap, Mak. Iya, Mak. Nih, Mak pengen banget bisa ngeliat kamu selesai sekolah di sini.